fitur-fitur yang disukai oleh tim Ioniq number 7 dari Ioniq 6, terutama untuk road trip. Let's go. Gue suka banget sama si intelligent auto high beam media. Itu keren banget menurut gue buat lintas keluar kota tuh sangat membantu ya gitu. Nah, kalau gue paling seneng relaxation mode karena dia bisa posisi duduk yang benar-benar relax dan benar-benar nyantai di jalan. Jadi tinggal pencet aja. Terus dia akan menyesuaikan posisi paling relax. Nah, tinggal nyantai. Mantap banget. Kalau fitur favorit gue adalah fitur My Drive Mode. Jadi kalau ditahan, dia kayak punya individual drive mode gitu. Yang keren ya, kalau kita pilih driveline, itu bisa ngaktifin rear motornya aja. Jadi bisa rear wheel drive. Kalau gue paling suka banget sama yang namanya V2L alias Vehicle to Load. Jadi, mobil ini bisa menyuplai listrik untuk barang-barang eksternal. Berguna banget untuk keadaan emergency ataupun kalau misalnya kalian lagi capek, pengen camping, dan lain-lain. Dan listriknya bisa mencapai 3600 watt. Jadi cukup banget buat semua kebutuhan kalian. Nah, jadi itulah fitur-fitur yang disukai oleh tim number 7 dari Ioniq 6. Kira-kira kalau sobat setir apa? Tulis di komen ya.